Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Masuk orderan lagi yang ke-11 ya. Ini di tanggal 16 April 2023, hari Minggu ya. Lanjutan dari video kemarin, masih kita lanjutkan lagi untuk part 2-nya ya. Sekarang gua akan mencoba untuk dibagi 2 part aja deh, supaya nggak kepanjangan durasinya, juga belum tentu ditonton gitu kan. Tapi gue yakin sih ada aja yang nonton sampai habis. Cuman lebih pentingnya lagi nanti gue dibilang durasinya ngikutin orang gitu ya, padahal orang mungkin yang ngikutin gue. Tapi nggak sih, nggak ada yang ngikutin. Semua berhak untuk berkreasi dan juga membuat apapun itu. Oke, kita jemput dulu ya. Close kamera, semangat. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, gue udah sampai di Satria Jaya ya. Nih depan perumahan The Garden tuh, customer gue yang pakai baju hitam ya. Nih perumahan The Garden di sini nih, mahal-mahal banget perumahan. Masuk gang jalanannya rusak. Gue selesaiin orderannya, dapat tunai 22.500, dibayarnya 25 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya juga barang tentu pasti kita kasih. Oke banget ya, sekalian aja nih Jack, apa pulang nih, tinggal ke atas 3 km lagi dari sini kalau mau mah. Ampun Jack, gak ada kapok-kapoknya ya, udah tahu ditolakin dari tadi yang ke arah Cikarang, Jatiwangi, masih aja gue dikasih ya begitu. Gak ada lonjakannya lagi, kalau ada lonjakannya sih mungkin gue pertimbangkan, tapi gak bakalan, gue apa kesusahan baterai gue nggak mau. Oke, kita tunggu yang berikutnya ya, moga-moga arahnya agak ke Bekasi Kota lah, biar ada lonjakan juga, biar berpotensi ke Jakarta gitu. Harapan indah Ejek, harapan indah, semangat. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, masuk GoFood nih, kita ambil aja dulu ya, ngantarnya deket nih, kalian bisa lihat ya gue di tengah-tengah antara restoran dan juga tujuannya ya. Nanti nggak apa-apa lah abis ini selingan aja dulu deh, daripada susah juga ya, lama ternyata di sini. Kalau di Jakarta nggak berhenti-berhenti, abis lewat pasti ada penawaran berikutnya lagi, ini pakai delay. Yaudah nggak apa-apa, kita jalanin dulu ya, akun campuran deh, nggak apa-apa, siapa tahu abis itu, abis lebaran, diskresi nih jadi akun emput-emputan dah, ngambilin bonus. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, gue udah sampai, udah gue antar tadi, customernya udah terima ya, gue selesaiin orderannya, dapat 8.800 lah ya. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, langsung masuk orderan ya, belum sempet ngebintangin pertama kalinya dalam sekian lama waktunya. Yaudah gue otw dulu buat jemput customernya nih, ngantarnya ke Babelan ya atau ke Kebalen. Gue juga masih mau nyari baterai ya, belum ketemu-temu nih, tinggal 46% lagi ya kalau kelihatan. Aduh, kameranya error nih kalau udah malam ya, mohon maaf dah. Oke, kita close aja dulu kameranya. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, gue udah sampai nih di Taman Kebalen ya. Tadi customer gue udah masuk ke dalam. Oke, gue selesaiin operannya, dapat tunai 22 di BR 25 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya pasti juga kita kasih. Oke banget ya Jack, arahnya ke Mega Bekasi nih Jack, kalau bisa biar enak gitu ya gue, jadi gak repot gitu. Gue nyari baterai nih, tuh tinggal 32% lagi nih. Gak ada tobat-tobatnya ya, gila, 6 km 12.000. Ampun Jack, lewat, mohon maaf, gue mendingan offline dulu. Lagian baterai gue juga lowbat, itu nganternya makin ke dalam, kalaupun goret juga gue lewatin itu tadi pasti. Oke dah, kita skip dulu ya, cari baterai dulu nih, offline dulu gak apa-apa.
Tuhan, syukur alhamdulillah gue udah sampai di klinik Tiara Bunda ya, di tujuan pelanggannya. Tapi gue harus ngambil dulu di Apel Merah nih, gue lurus ya, di depan di Wisma Asri. Kita percepat aja karena ini juga macet, biar gak kelamaan ntar di cancel lagi nih 0, enak banget ya. Yang begini mah jangankan 50 kali, 300 kali Jack, gak apa-apa kalau ada yang kayak gini mah 300 kali gue ladenin sehari juga. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah gue udah sampai ya nih. Custom perkembang pakai baju hitam tuh yang lagi jalan, yang hijabnya mungkin hijau ya, nih Tiara Farma ya, atau Tiara Bunda lah, sama aja Tiara ini, balik lagi sini lagi ya. Oke, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 10.400 pasti ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya juga kita kasih oke banget ya. Ini sebenernya di sini masih ada nih bongkaran gereja. Kita tunggu ya, siapa tahu bisa masuk. Baik, teman-teman. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, masuk orderan tapi di cancel sama pelanggan. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita ngeliatin mobil sama motor aja ya. Kayak waktu di zaman kecil dulu, zaman sekolah, gue pernah nih dapat tugas dari guru ngitungin berapa mobil, berapa motor yang lewat dalam waktu 1 jam. Ada nggak kira-kira yang pernah juga ya? Nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah dapat gantinya. Yang begini lagi ya, yang 0, lagi. Ini Gojek dengerin gua apa, mau 300 kali sehari. Oke, Jack, ayo Jack, kasih dong, wujudkan kalau emang bener. Oke, gua cari dulu pelanggannya nih, titiknya udah sampai di sekitaran sini lah. Moga-moga nggak fiktif ya, kita harus selalu semangat. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, gue udah sampai ya tadi di Dokter Obet. Yang pakai baju putih tadi tuh yang bayarin. Kalau yang pakai baju merah yang gue sorot, itu dia yang naik. Sakit ya, itu orang. Gue selesaiin orderannya. Dapat tunai 12.500, dibayar 15 ya, bintang 5 buat customer-nya. Aplikasi pastilah kita kasih juga. Oke banget nih, ayo Gojek, yang kayak begini lagi aja nggak apa-apa ya kan, enak Jack. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, masuk orderan ya. Bener gue bilang kan, bongkaran gereja tuh masih ada di sini banyak. Ini ngantarnya ke Bekasi Kota ya tentunya. Duren Jaya, bisa ngambil baterai di sana nanti. Tapi gue tadi udah dapet sih satu, nih yang satu lagi masih sisa 20%, moga-moga bisa sampai lah untuk di sana ya. Oke, gue percepat dulu buat jemput customer-nya nih, orderan ke-16. Lumayan cepet orderannya, deket-deket. Semangat lah ya. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, gue udah sampai di Permata Bekasi. Tuh customer gue di situ, dia di rumahnya udah sampai. Oke, balik arah, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 12.400 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya pastilah oke banget ya. Ini udah 16 ya tadi gue bilang orderannya, jadi cari 4 lagi lah bisa. Oke Jack, baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah nih gue masuk orderan ya. GoFood, dan gue dari depan Seafood Fitrinya. Emang gue tadi nungguin di sini karena jalanannya macet banget ya, kalian bisa lihat. Ini kok Gojek jadi kebiasaan ya masuk GoFood lagi. Ini gue delay nih beneran nih, dari 20.17 kurang lebih udah 35 menit atau 45 menit malahan ya. Ya udahlah, gue masuk dulu ya. Gue tanya sama customernya, sama warung seafood nih, udah siap apa belum makanannya. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, udah diterima tadi sama pelanggan. Gue selesaiin orderannya, dapat tunai 106, dibayar 110 ya. Bintang 5 buat customer, dan kita lah. Teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, langsung masuk orderan ya. Ini ngambilnya di Kimia Farma, dan tentunya gue, aduh,
Salah ya gue, kimia farma di sebelah sana. Salah jalan gue. Ya ingatnya gue mau ke Summarecon Bekasi. Salah. Gue gak menyangka orderan itu langsung masuk ya. Belum sempat gue ngebintangin restoran tadi. Baik, teman-teman. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah gue udah sampai di Jalan Mutiara ya. Ini Pondok Hijau Permai ya, atau PHP. Tadi kan stamper gue nih masuk yang sebelah kanan ini ya, warna biru. Oke, gue selesaiin orderannya. Dapat GoPay 10.400 ya. Bintang 5 buat customer. Aplikasinya udah pasti barang tentu kita kasih. Oke banget ya. Ayo Gojek 2 lagi aja, lebih cepat. Argonya yang lebih gede gitu, tapi ke Jakarta, jangan ke Cikarang. Pusing Jek kalau ke sana. Baik, teman-teman. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah masuk orderan lagi dan cebanan lagi. Kayaknya gue tadi bilang 2 lagi ya. Ini gue satu ini aja nih terakhir, udah kayak gue mau pulang dulu dah. Apa namanya? Kacau nih Gojek nih, gak mau ngasih yang gede, gak mau ngasih ke Jakarta. Nanti gue arahin ke stasiun Bekasi ya. Kalau dapat gue akan tembak lagi arah sebaliknya lagi. Untuk arah pulang gue mau ngabisin kuota aja. Tapi kalau gak dapat ya udahlah, gue cukupkan sekian dulu aja gitu untuk ngebitnya. Kita juga pulang karena udah lebih dari 12 jam, ini hampir 13 jam kalau sampai jam 10. Oke lah, kita percepat dulu jemput customernya biar juga nggak kelamaan nunggu dan nanti videonya durasinya nggak terlalu lama ya. Oke, intinya semangat terus, pantang mundur, gaspol. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah gue udah sampai di Pondok Ungu Permai ya. Ini Jalan Kenanga tadi. Duh, gue buka helm dulu sama masker, gue benar-benar nggak bisa. Karena jalanannya parah, macet banget ya. Gue kesini kurang lebih menempuh jarak 35 menit ya. Gue selesaiin dulu orderannya. Dapat GoPay 10.400 ya, bintang 5 buat customer. Aplikasinya juga tetap gue kasih oke banget, nggak apa-apa ya. Ini gue udah offline. Hari ini gue dapat 19 orderan, 302.000 pas ya. Dan mingguannya gue dapat 1.993.000 ya, 89 orderan. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah banget. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, juga yang like, share, subscribe. Gue sangat berterima kasih banget yang sebesar-besarnya dalam upaya dan semangat kalian untuk membantu pengembangan channel ini. Hanya doa yang bisa gue bantu untuk kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa ngebeat setiap harinya, diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.